Konser Show Dangdut Akademi 5 Grup 5. Dan inilah rekap grup 4 yang telah bertanding kemarin. Dan selamat kepada peserta yang lolos di grup 4, yakni Afan Sri Devi dan Hasbi Goa. Dan mohon maaf peserta yang tersenggol, Isman Rokan Hulu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Untuk malam ini, grup 5, peserta yang akan bertanding mereka adalah Ram Bogor, dan peserta yang kedua Salwa Lebak, dan untuk peserta yang ketiga Tina Sopeng, dan untuk peserta yang keempat Vini Cianjur. Siapakah di antara mereka berempat yang akan menjadi salah satu kontestan pilihan juri dan mendapat tambahan polling sebesar 10%? Pastinya mereka akan berusaha menampilkan performa yang terbaik mereka dan spektakuler di depan juri. Dan malam hari ini, dewan juri yang bertugas untuk grup 5, yakni juri yang pertama Soimah, dan untuk juri yang kedua Nita Talia, sementara untuk juri yang ketiga Fildan Dea, dan untuk juri yang keempat Rita Sugiyarto, dan untuk passion guru yakni Formal. Acara ini dipandu oleh para host Dangdut Akademi 5, yakni Ramzi Gilang, Putri Isnari, Jirayut, dan Indra Bekti. Aturan konser show untuk grup 5 ini, di mana keempat peserta akan tampil dua kali, yakni tampil solo dan tampil quarter. Dan inilah untuk peserta yang pertama adalah Ram Bogor, menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kiblat Cinta. Penampilan Ram kali ini hanya mendapat 2 standing ovation dari dewan juri. Dan peserta yang kedua adalah Vini Cianjur, dengan membawakan sebuah lagu yang berjudul Air Mata Tiada Arti. Penampilan Vini pada malam hari ini juga mendapat 2 standing ovation dari dewan juri. Sementara untuk peserta yang ketiga adalah Tina Sopeng, dengan membawakan sebuah lagu yang berjudul Gundah Namun Sayang. Penampilan Tina kali ini tidak mendapat 1 standing ovation pun dari dewan juri. Dan peserta yang keempat adalah Salwa Lebak, dengan membawakan sebuah lagu yang berjudul Maha Cinta. Penampilan Salwa pada malam hari ini hanya mendapat 1 standing ovation dari dewan juri. Sementara untuk tampil quarter, mereka berempat berkolaborasi menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Panah Asmara. Namun sayang, pada malam kali ini kolaborasi mereka tidak mendapat 1 standing ovation pun dari dewan juri. Dan inilah hasil polling sementara grup 5 babak konser show, di mana Ram Bogor mendapatkan polling sebesar 42,21%. Vini Cianjur mendapatkan polling sebesar 11%. Sementara untuk Tina Sopeng mendapatkan polling sebesar 11,79%, dan Salwa Lebak mendapatkan polling sebesar 35%. Dan inilah hasil polling grup 5 sementara, yakni Ram tertinggi dan yang terendah Vini Cianjur. Selamat kepada peserta yang mendapat polling tertinggi.